Tapi yang berikut juga ini bisa menyegarkan mata nih, Syah. Kamu tahu enggak? Menyegarkan mata, menyegarkan hati ya. Iya, menyegarkan hati juga. Kamu tahu enggak di Indonesia tuh ada apa, punya kucing khas? Oh, maksudnya punya kucing khas Indonesia gitu. Mm-hmm. Kayak misalkan kalau di luar ada short hair British, mm-hmm, gitu ya, ada Angora, ada ini. Di Indonesia juga punya nih? Di Indonesia juga punya, oh, gitu. Jadi lebih tepatnya adalah kucing ini dikenal dengan kucing busok atau ras. Nah, ini asli dari pulau ras yang ada di kawasan Pulau Madura, sih. Aduh, seperti apa sih bentuk kucingnya? Kita lihat yuk. Yuk. Dari videonya ini datang dari Denny Agustian. Mau lihat kucing khas Begala? Mau pegang dan foto kucing tanpa bulu jenis pink? Atau main-main dengan si manis kucing Angora? Semua bisa dilakukan di kontes kucing internasional. Sabtu lalu, acara ini digelar untuk pertama kalinya di Sumenep, Jawa Timur. Oleh Cat Fancy Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka Visit Sumenep 2018. Bertajuk Indonesia Breed and Race Cat Show, gelaran ini diikuti oleh 150 peserta dari berbagai kota di Indonesia. Ini banyak sekali ya persiapannya. Bisa dijelaskan apa aja? Ya mulai dari makan, juga terus perawatan, ya itu harus sudah maksimal kan ya. Biasanya apa aja, Bu? Ya harus ini ya, di grooming juga, ya kan. Perawatan kuku, kesehatannya, telinga harus bersih juga. Kontes internasional ini nggak main-main. Jurinya didatangkan langsung dari luar negeri. Salah satunya ini nih. Ini yang bermacam-macam bentuk, bermacam-macam shape, bermacam-macam warna. Jadi kita lebih menilai kepada keseimbangan size badan, temperament kucing, perwatakan dia, grooming dia, penjagaan bulu, warna, warna pattern, warna mata dan sebagainya. Jadi kita ambil dari situ. Bukan hanya tampilkan kucing ras mancanegara, di sini juga dikenalkan kucing endemik Pulau Raas, Madura. Warnanya yang abu-abu kebiruan, kucing ini terkenal sangat setia. Kucing ini makin banyak loh pencintanya. Sampai-sampai mereka membentuk komunitas pecinta kucing busok. Jadi salah satu tempat ngumpulnya para pecinta kucing, kontes ini jadi ajang saling tukar dan berbagi informasi dan tips tentang satwa kesayangan. Wah. Bangga deh, bagus loh kucingnya. Handsome gitu. Ganteng ya. Kalau nggak cantik gitu kan ya. Bulunya juga kayak nggak kalah sama kucing luar gitu ya. Itu dari Indonesia. Itu dari Indonesia.